Komedian Sule membantah hubungannya dengan Natalie Holzer hanya settingan atau hanya untuk konten YouTube belaka. Ayah empat anak ini mengaku memiliki hubungan lebih dengan Natalie dan berencana untuk menikah. Hal ini diketahui saat Sule dan Natalie menjawab pertanyaan netizen di channel YouTube Sule Channel. "Kang, ini sebenarnya hanya konten atau ada hubungan lebih?" kata Sule membacakan pertanyaan netizen. "Ada hubungan lebih," jawab Sule. "Kapan nikahnya?" "Secepatnya," ujar Sule lagi. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Sule juga memberikan alasan dirinya menyukai sosok Natalie. Diakui Natalie adalah perempuan hebat, pekerja keras, dan sayang dengan keluarganya. "Pertama, dia perempuan yang hebat, pekerja keras, sayang sama keluarga saya, sama adik-adiknya. Yang paling hebat itu adik-adiknya sama dia itu, bapaknya berbeda tapi dia sayang luar biasa. Itu yang membuat aku suka," beber Sule. "Kalau cantik, udah pasti ya. Tapi dia mempunyai sifat keras dan gigih untuk menjalani hidup. Walaupun perjalanannya dia, pergaulannya dia, dan lain-lain, yaitu masa lalunya dia. Yang jelas, aku suka," sambungnya. Dilansir dari pojok1.id,